ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين wal muslimat hamba-hamba Allah sekalian, kajian tafsir subuh dari keluarga besar Muhammad Ali di komplek homeschooling yang kami muliakan, beserta seluruh para pemirsa hamba-hamba Allah yang beriman dari Usma TV dimanapun berada. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang teramat sangat banyak tak dapat dihitung. Salawat dan salam kita untuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ibarallah, ayat yang akan kita uraikan adalah lanjutan daripada sebelumnya, yakni surat Muhammad ayat yang ke-20. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu alladziina aamanu laula nuzzilat surah. Fa idza unzilat suratun muhkamah وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإن اتقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ. Artinya, وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا, dan berkatalah orang-orang yang telah beriman, لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ, kenapa belum turun juga satu surat yang menerangkan di dalamnya kewajiban jihad? Ada sekelompok orang-orang beriman, bersemangat betul untuk berjihad, ingin perang, sehingga menanti-nanti, kapan nih, kenapa begitu lama? Kenapa nggak turun ayat yang mewajibkan jihad? Kenapanya terlalu banyak? فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ, ketika surat diturunkan oleh Allah, muhkamatun, surat itu muhkamah. Sebelumnya telah kita uraikan di surat Ali Imran ayat yang ke-7, Allah membagi Al-Quran kepada muhkamat dan mutasyabihat. Yang muhkamat tidak mengandung berbagai macam pengertian dan pemahaman. Satu ayat dapat langsung dipahami apa adanya siapapun yang membaca. Beda dengan mutasyabihat
Ini ayat multi pengertian yang kalau tidak didampingi oleh orang yang alim tentang tafsir, alim tentang Al-Quran dan dinullah, maka dia orang-orang awam, orang-orang umum yang membacanya mungkin akan sesat dan menyimpang. Yang disebutkan di dalam surat Muhammad ayat 20 ini yaitu ayat muhkamat, ayat yang sangat jelas dan terang. Artinya tidak memiliki sekian macam pengertian, tidak mengandung berbagai macam kemungkinan yang bisa salah orang memahami. Muhkamat adalah ayat yang sangat tegas, jelas, terang, dan mudah dipahami. Hukumnya juga tidak mengandung perselisihan apa-apa. Surat yang di dalam surat itu jelas ayat-ayat memerintahkan untuk perang. Seperti firman Allah, kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan ke atas kamu sekalian untuk berperang. Sangat jelas itu ayat. Nah, saat ayat yang mewajibkan perang itu turun, orang yang tadinya beriman terlangsung terbelah dua. Yang satu menyambut dan bersyukur, mereka tegar, mereka siap menjalani, sekalipun sangat berat, mereka benar-benar istiqomah. Yang satu kelompok lain, Allah sebutkan di sini, وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالِ, ketika telah diturunkan satu surat yang di dalamnya ada ayat-ayat muhkamat, jelas disebutkan kewajiban perang di dalamnya. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, engkau pasti akan menemukan ada orang-orang yang sebenarnya tadinya beriman, cuma imannya penuh penyakit. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Yanzuruna ilaika nadharal maghshiyyi alaihi minal maut, mereka pasti akan melihat kepada engkau hai Muhammad seperti melihatnya orang-orang yang akan diliputi oleh kematian. Benar-benar ketakutan yang tidak dapat disembunyikan, seolah-olah mereka sedang digiring menuju kepada kematian. Tadinya semangat-semangat, tadinya minta-minta untuk perang, untuk jihad. Ketika jihadnya diwajibkan, maka lihat apa yang terjadi. Di dalam kitab Talbis Iblis oleh Syekh Ibnul Jauzi rahimahullah, suatu ketika Iblis datang kepada Musa alaihi salam. Apa kata Iblis? Musa, saya akan kuasai dalam tiga keadaan. Orang itu dalam pengaruh saya, dalam kuasaan saya. Yang pertama, apabila seseorang sudah memperturutkan amarah dan emosinya, maka saya sudah ada menguasai di seluruh darahnya, dan saya pasti ada di matanya. Yang kedua, apabila seseorang lelaki sudah berdua-dua dengan wanita yang bukan mahramnya, pasti saya adalah yang ketiga untuk mereka berdua, dan saya menguasai mereka. Yang ketiga, saya menguasai orang yang akan pergi atau diseru untuk berjihad. Hatinya akan saya penuhi dengan kegalauan, kegundahan, ketakutan. Nah, coba perhatikan ini, ikhwan dan akhwat seluruhnya. Betapa ketika Iblis menyatakan pernyataan ini kepada Musa, siapapun akan berangkat pergi berjihad atau terbuka pintu jihad, saat itu ketakutan masuk dalam dadanya. Jadi orang-orang yang semangat-semangat sekarang ini, hari-hari ini, kapan ini perang nih, kapan ini jihad nih, jihad, Allah Akbar, Allah. Orang semacam ini, kalau ruhiyahnya sebelumnya belum padat, amalnya sebelumnya masih tipis dan lemah, imannya juga masih belum terasah, biasanya orang semacam ini akan mengalami kasus seperti ini. Saat diwajibkan jihad, mereka seolah digiring menuju kematian. Ketakutan itu sangat nampak. Idza fariqum minhum yakhshawna an-nas ka khasyatillah. Ini yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 77. Tiba-tiba ada segolongan mereka yang dulunya semangat-semangat minta perang, minta jihad, minta perang, minta jihad. Ada ayat yang turun, ada fatwa yang turun. Ketika diwajibkan, idza fariqum minhum yakhshawna an-nas ka khasyatillah. Tiba-tiba sekelompok dari mereka berpaling, ketakutan, seperti takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, takut mereka menghadapi orang-orang kafir.
Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah. Allah sindir mereka-mereka ini dalam surah An-Nisa. Ayat yang ke-77. Alam tara ilal ladina qalu. Adakah tidak kau perhatikan kepada orang-orang, alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum. Dikatakan kepada mereka, kuffu aydiyakum. Stop. Tahan emosi. Tahan tangan. Jangan mudah-mudah minta perang. Jangan mudah-mudah untuk berperang. Jangan terlalu bersemangat perang. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Buktikan dulu kamu perang melawan hawa nafsu. Coba tegakkan solat 5 waktu berjemaah di masjid. Wa atuz zakah. Cobalah, kuatlah kamu berzakat dan berinfaklah, bersedekahlah. Jalankan itu dulu. Karena kenapa Allah hubungkan dengan menahan diri untuk berperang dengan mendirikan solat dan membayarkan zakat? Kalau dia sudah mampu disiplin dengan sholat. Dan dia juga, kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu melaksanakan sholat 40 hari 40 jamaah dengan imam di masjid, dan dia tidak ketinggalan rakaat pertama takbiratul ihram bersama imam, pasti dibebaskan dari orang ini 2 hal. Yang pertama, Allah akan bebaskan dari dirinya, dari hatinya, segala penyakit-penyakit hati dan sifat-sifat munafik. Kita tahu salah satu sifat munafik paling takut dengan jihad. Paling takut dengan perang. Bagaimana orang-orang ini minta perang, dia gak terbukti. Memerangi hawa terbukti. Sholatnya selalu sendirian di kamar, di bilik, di rumah. Atau sholat berjemaah di rumah. Kenapa dia tidak sholat di tempat-tempat yang telah dibangun untuk tempat sholat? Masjid, musholat dan sebagainya. Ibarat Allah yang kami muliakan. Orang semacam ini, ketika kewajiban perang datang, maka iblis pasti akan menguasai hatinya. Semangat-semangat perang, semangat jihad, sholat 5 waktumu berjamaah di masjid, enggak? Tanyakan itu. Sholat berjamaah di masjid, enggak? Karena orang yang mampu dan pandai menjaga sholat berjamaahnya, insya Allah, Allah akan cabut sifat-sifat munafik itu dari hatinya. Dan ketika terbuka pintu jihad, terbuka ladang jihad, dia betul-betul meluncur dengan kekuatan. Allah yang akan memberikan kekuatan kepadanya. Orang yang menjaga sholat berjamaah 40 hari 40 malam di masjid, tidak tinggal rakaat pertama takbiratul ihram bersama imam, maka Allah Subhanahu wa taala akan cabut dan pasti jamin dia selamat dari api neraka. 2 ini. Di dunia dia selamat dari kemunafikan, di akhirat dia diselamatkan dari api neraka. Nah, orang semacam inilah yang akan mampu memikul beban jihad ketika jihad itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudara-saudaraku, sekali lagi saya peringatkan, jangan sembarangan bersemangat-semangat jihad, minta jihad, salat kamu saja belum kamu pelihara. Nafsu kamu saja belum mampu kamu kalahkan. Ya, tidak disiplin. Orang-orang yang berjihad itu memerlukan kedisiplinan yang tinggi. Dan kedisiplinan itu hanya terbentuk dalam menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ibarat Allah yang kami muliakan. Kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Yanzuruna ilaika nadhara al-maghshiy 'alayhi min al-maut fa aula lahum. Maka yang paling utama bagi mereka adalah ta'atun wa qawlun ma'ruf. Taatilah perintah. Kalau memang sudah ada kewajiban perang, taatilah perang. Tapi sebelum ada perintah perang, taatilah perintah-perintah Allah yang lain dulu. Jadi ini juga peringatan kepada semua yang cinta-cinta jihad, yang dalam dadanya ada bara jihad. Ayo, taati dulu perintah Allah. Syekh Dr. Abdullah Azzam nahsabuhu syahid. Beliau berkata, al-jihad dzurwatu sanamil Islam. La yanaluhu illa afdadun minal bashar. Fa innal jihad min asyaqqil umur wa as'abiha la yanaluhu illa afdadun minal bashar. Sesungguhnya jihad itu adalah amalan yang paling berat dan paling sulit. Tidak akan sampai kepadanya illa, kecuali afdhadun minal bashar, segelintir kecil dari manusia-manusia pilihan. Ini ada manusia-manusia pilihan.
Nah, dari mereka pilihan itu, ada yang lebih terpilih lagi. Mereka lah yang berhak untuk diantarkan oleh Allah ke medan jihad. Siapa mereka yang terpilih? Kalau kita lihat dalam sejarah, biasanya mereka adalah para pencinta Al-Quran. Mereka adalah para pencinta sholat berjamaah lima waktu. Mereka adalah para pencinta hafalan Quran. Mereka adalah para pencinta ilmu. Mereka adalah orang yang berakhlak mulia. Mereka adalah orang yang menyambung tali silaturahim. Mereka adalah orang-orang yang amanah. Mereka adalah orang yang jujur dan seterusnya. Perhatikan. Memang orang terbaiklah yang akan Allah giring menuju ke medan-medan jihad. Jadi gimana minta-minta jihad, minta jihad, minta jihad sementara akhlaknya saja tidak benar, ilmunya minim, amalannya bless, lalu dia minta jihad. Sekali lagi, orang yang minta-minta jihad macam ini, ketika dibukakan pintu jihad, dia termasuk di antara orang yang Allah maksudkan di dalam surat Muhammad ayat 20 ini. Termasuk orang yang ketakutan dengan jihad. Syaitan akan kuasai hatinya. Sifat munafik muncul. Seluruh orang munafik di surat Taubah sebelumnya sudah kita uraikan. Seluruh orang munafik pasti ketakutan dengan jihad. Dan minta izin untuk tidak dibawa dan tidak dibenarkan untuk tidak bergabung dalam perjalanan jihad. Ini orang munafik kaum muslimin. Kalau orang yang beriman disebutkan, mereka akan ta'atun. Ini dalam ayat, ta'atun. Sami'na wa ta'ah. Nah. Dan perkataan yang baik. Itu lebih baik. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ. Kalau suatu urusan itu telah teguh, dalam artian apa? Al-Hafiz Ibn Kathir menyebutkan, لَوْ عَزَمَ الْأَمْرُ di sini, kalau perintah untuk jihad itu ternyata sudah tetap, pokoknya Amirul Mukminin, Khalifah, ya, atau Amir Daulah, ketika mengatakan bahwa sesungguhnya jihad, mobilisasi jihad diumumkan, ini namanya azamal amru. Falau sadaqullah lakana khairan lahum. Kalaulah mereka membenarkan perintah Allah untuk mereka pergi berjihad, lakana khairan lahum, sungguh itulah lebih baik bagi mereka. Wahai para perindu surga, wahai orang-orang yang menginginkan menyunting para bidadari-bidadari Allah sebanyak 70 orang, wahai orang-orang yang memberi syafaat kepada keluarganya sebanyak 72 orang, wahai orang-orang yang ingin memberikan syafaat kepada keluarganya sebanyak 70 orang, kaum muslimin, maka kepada orang-orang ini yang akan diseru kepada jihad, sebelum itu semua pastikan bahwa engkau telah menundukkan hawa nafsumu. Sebelum jihad dibukakan, engkau telah tunduk dulu kepada perintah-perintah yang Allah yang lain. Jangan minta yang paling tinggi. Ibaratnya bukan seorang petinju pun, bukan pula street fighter. Kalau street fighter sedikit banyaknya punya pengalaman tempur di lapangan. Tapi kalau petinju resmi, profesional, dia pasti sudah latihan dulu dan dilatih oleh para pelatih. Dia mengalahkan lawan-lawannya, baru nanti naik terus, baru melawan Muhammad Ali, baru melawan Mike Tyson. Istilahnya begitu. Ini petarung enggak, petinju enggak, selama ini tidak ada dedikasinya, tidak terlatih apa-apa, tahu-tahu nantang Mike Tyson. Ketika muncul di hadapan Mike Tyson, kencing di celana kalau enggak pingsan di tempat. Inilah orang-orang yang minta semangat jihad. Akhlakmu, benahi dulu. Ibadahmu, tertibkan dulu. Coba budi pekertimu, buktikan dulu. Allah baru akan pilih hanya yang dipilih menurut Allah, orang-orang yang istimewa. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah, kita hidup di akhir zaman. Orang-orang yang telah Allah sampaikan di Syam hari ini, di Suriah hari ini, memang betul-betul manusia-manusia pilihan. Seperti kata Rasulullah SAW, orang-orang yang akan Allah datangkan ke negeri Syam di akhir zaman adalah manusia-manusia pilihan. Manusia-manusia. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardh. Maka adakah kamu itu ketika diperintahkan untuk pergi berperang kamu berpaling? Yang tadi minta-minta keluar-keluar perang-perang jihad-jihad, Allah Akbar, Allah Akbar, kamu berpaling. Kamu berpaling ketika pintunya terbuka, ketika musuh sudah di hadapan, ketika imam sudah memastikan wajib jihad, kamu berpaling. Kalau itu yang kamu lakukan, antufsidu fil ardi wa tuqati'u arhamakum.
pasti kamu akan melakukan kerusakan di muka bumi setelah itu, dan kamu akan memutuskan tali silaturahim. Untuk penguraian ayat ini, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya. Wahai para pemirsa Uzma TV, jangan kemana-mana. Insya Allah Ta'ala kita akan tetap dalam kajian tafsir ini, surat Muhammad ayat yang ke-21 dalam pertemuan berikutnya. Amalkanlah dulu amal ayat yang ke-20 dan istiqomahlah di atasnya. Jangan minta-minta perang, jangan menginginkan jihad, dan jangan cari masalah. Ya, jangan cari masalah. Nantang-nantang perang, ngajak-ngajak perang sana sini, nantang aparat segala macamnya, itu cari masalah. Ya, cari masalah. Kalau memang engkau ingin perang, kalau engkau memang ingin perang, pergilah ke negeri perang yang sedang dibukakan Allah pintu jihad ke sana. Tapi sebelum itu terjadi, buktikan dulu engkau telah memerangi hawa nafsumu, dan buktikan dulu energi engkau untuk pergi berperang itu telah cukup. Hah? Telah cukup. Dalam artian apa? Simpanan amalmu, imanmu, ya, ilmumu telah cukup, maka berangkatlah. Allah Subhanahu wa taala akan tolong. Tapi jika tidak, engkau termasuk orang yang akan menjadi beban di tengah-tengah medan perang. Engkau hanya masalah di tengah-tengah perang, dan engkau nothing. Engkau tidak ada apa-apanya. Wahai saudara-saudaraku, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta yang tertinggi padahal yang rendah saja belum digapai, yang biasa-biasa saja belum dicapai. Bagaimana minta yang paling tinggi? Never. Itu tidak akan pernah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pungguk merindukan bulan namanya itu. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah dan dari Rasulnya. Nastaghfirullahalazim li wa lakum wa la haula wa la quwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.